today? I hope you are fine and everything is quite well. Today, we are going to study chapter 1. Attention, please. Hari ini kita akan belajar chapter 1, bagaimana meminta perhatian. Pada chapter ini, kalian akan belajar ungkapan meminta perhatian dan juga bagaimana meresponnya. Let's study this expression. Asking for attention. Meminta perhatian. Before starting a lesson, sometimes our teacher will say something to ask for our attention. Mari kita pelajari beberapa ekspresi berikut ini. Meminta perhatian. Sebelum memulai pelajaran, kadang-kadang guru kita mengatakan sesuatu untuk meminta perhatian kita. Perhatikan tabel. Pada tabel terdapat ungkapan meminta perhatian dalam bentuk formal dan juga informal. For example, may I get your attention please? Or may I have your attention please? Dalam bentuk formal, biasanya guru sering mengucapkan attention please, mohon perhatian. Kemudian ada ungkapan I'm sorry for bothering you. Maaf sudah merepotkanmu. Look here, lihat sini gitu. Could you listen to me please? Bisa dengarkan saya? Look at me, lihat saya. Excuse me, permisi. Listen, dengarkan. One second please. Satu lagi tolong. Hey. Itu tadi adalah ungkapan untuk meminta perhatian. Sekarang bagaimana untuk merespon ungkapan tersebut? Perhatikan tabel kedua. To respond and show our attention, we can use the expression below. Untuk merespon dan menunjukkan perhatian kita, kita bisa menggunakan ungkapan berikut ini. Jika seseorang meminta perhatian, kalian bisa menjawab dengan jawaban berikut ini. Attention please. Mohon perhatian. Kalian bisa menjawab dengan all right, baiklah. Yes, yeah. What? Apa? What is it? Apa ini? Sure, pasti. Okay, baiklah. Go ahead. Lanjutkan. Tell me more about it. Beritahu saya tentang ini. I see, saya tahu. Oh yes. Oh iya. And then, dan kemudian. I know, right? Saya tahu. Really? Benarkah? How interesting. Betapa menariknya. Nah, itulah tadi ungkapan meminta perhatian dan bagaimana meresponnya atau menanggapinya. Sekarang, kerjakan latihan berikut ini. Exercise task 1. Fill in the blank with the suitable word on the box. Isilah titik-titik dengan kata yang tepat pada kotak. Kalian isi dengan jawaban yang tepat, foto jawaban kalian, dan kirim ke Google Classroom. Thank you for joining the class. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.